Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang kembali di saluran kami yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi kisah menakjubkan tentang Esteban Vizcarra, seorang pemain sepak bola asal Argentina yang memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan menemukan cinta sejatinya di Indonesia. Mari kita ikuti perjalanan yang luar biasa ini dengan hati yang terbuka dan terinspirasi. Dalam video ini, kita akan menjelajahi perjalanan hidup Esteban Vizcarra, seorang pemain sepak bola yang memulai karirnya di Argentina dan kemudian memutuskan untuk menetap di Indonesia. Kita akan melihat bagaimana kecintaannya terhadap Indonesia tumbuh seiring berjalannya waktu, dan bagaimana ia akhirnya memutuskan untuk menjadi bagian dari masyarakat Indonesia dengan menjadi WNI. Selain itu, kita juga akan mendengar kisah romantis tentang bagaimana ia menemukan cinta sejatinya di Indonesia, yang mengubah hidupnya secara drastis. Judul, Kisah Esteban Vizcarra, pemain asal Argentina yang putuskan pindah jadi WNI hingga temukan istri di Indonesia. Kisah Esteban Vizcarra, pemain asal Argentina yang putuskan pindah jadi WNI hingga temukan istri di Indonesia menarik untuk diulas. Sebab, sang pemain juga pernah menjadi bagian dari timnas Indonesia. Nama Esteban Vizcarra memang bukan sosok yang asing di dunia sepak bola Indonesia. Ia tercatat pernah bermain bersama tim-tim besar dan meraih berbagai gelar bergengsi di kancah nasional. Esteban Gabriel Vizcarra adalah pemain kelahiran Argentina, tanggal 11 April 1986. Mengawali karir di negaranya sendiri dengan memperkuat tim Huracan dan Douglas Haig, ia kemudian mencoba peruntungan dengan bergabung bersama Pelita Jaya pada 2009. Di klub yang berbasis di Karawang itu, Esteban hanya bermain satu musim dengan torehan 6 gol dalam 30 laga. Selepas dari sana, ia hengkang ke Semen Padang. Di tim ini, namanya melejit. Tercatat ia berhasil mencetak 26 gol dalam 94 laga selama 5 musim dan sukses mempersembahkan satu trofi Liga Primer Indonesia musim 2011-2012. Ternyata, di sana pula Vizcarra menemukan tambahan hatinya. Ya, Vizcarra menjalin kasih dengan perempuan bernama Resti Ayu Ferdina. Ia kemudian memutuskan menjadi seorang mualaf sebelum menikahi sang pujaan hati pada 2012. Dari pernikahannya itu, Esteban telah dikaruniai seorang putra yang diberi nama Alex Norman Vizcarra. Dari Semen Padang, kariernya berlanjut ke Arema FC. Di Singoedan, Vizcarra sukses meraih gelar Piala Presiden tahun 2016. Saat bergabung dengan tim ini pula, ia akhirnya mantap untuk mengubah statusnya sebagai seorang WNI. Vizcarra mengajukan diri untuk bisa menjalani naturalisasi karena sudah tinggal di Indonesia selama 8 tahun sejak bergabung ke Pelita Jaya. Terlebih, ia juga memiliki istri orang Indonesia. Sempat mengalami kendala, namun akhirnya proses naturalisasi pemain berposisi gelandang serang itu disetujui. Ia pun secara resmi menjadi WNI pada Maret 2018, dan pada bulan Oktober langsung mendapat panggilan timnas Indonesia pertamanya. Dalam laga uji coba menghadapi Myanmar, Esteban Vizcarra masuk pada babak kedua untuk menggantikan Irfan Jaya. Ia juga sukses membawa skuad Garuda menang dengan skor 3-0 di waktu itu. Sayangnya, hanya itu satu-satunya caps sang pemain bersama tim Merah Putih. Memasuki 2019, ia kemudian direkrut oleh Persib Bandung. Namun di klub ini dirinya kesulitan bersaing dengan para pemain lain. Oleh karenanya, Vizcarra memilih untuk hengkang pada 2022 ke Madura United. Bertahan selama semusim, Vizcarra kemudian kembali hijrah dengan PSS Sleman sebagai pelabuhan karirnya hingga saat ini. Sang pemain pun beberapa kali menjadi andalan Super Elja. Itulah kisah Esteban Vizcarra, pemain asal Argentina yang putuskan pindah menjadi warga negara Indonesia, WNI, hingga temukan istri Indonesia. Semoga informasi ini berguna untuk penonton setia channel ini. Allahu a'lam bisawaf. Kisah Esteban Vizcarra mengajarkan kita tentang pentingnya terbuka terhadap perubahan dan menerima kebaikan dari budaya dan negara lain. Ini juga mengingatkan kita bahwa cinta tidak mengenal batas negara atau budaya, dan kadang-kadang jalan hidup membawa kita ke tempat-tempat yang tidak pernah kita duga sebelumnya.
Terlebih lagi, kisah ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam hidup mereka sendiri, asalkan mereka memiliki tekad dan keberanian untuk melakukannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan mendengarkan kisah inspiratif Esteban Vizcarra. Semoga kisah ini dapat memberi kita semua semangat dan inspirasi untuk menjalani hidup dengan tekad dan keberanian yang sama. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.